Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nyong Trinil Ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Halo teman-teman semuanya, dimanapun berada, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk bersyukur dan bahagia. Untuk yang sakit, semoga segera sembuh, dan yang sehat tetap jaga kesehatan. Nah, untuk video kali ini saya mau berbagi kegiatan aku hari ini ya, salah satunya. Tapi sebelumnya, jangan lupa yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat ya untuk membuat konten-konten terbaru. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari Trinil Ngapak. Tanpa lama-lama, yuk kita tonton kegiatan aku. Nah, aku mau membenerin lagi bajunya si Milti ya, yang kemarin saya permak ternyata kurang panjang. Majikan saya okay, katanya suka tapi kurang panjang, pengen panjang biar perutnya ketutup katanya, biar nggak kedinginan, terus biar yang belakang juga panjang katanya, biar pantatnya ketutup, biar badannya tertutup penuh maksudnya. Dan ini saya tambahkan lagi bahan ya, saya potong lagi rok anak majikan saya yang kemarin saya potong, saya bikin ada 5 sentian lagi saya tambah, sekitar 6 sentian saya tambah lagi, dan saya bikin sedikit rempel ya supaya agak cantik. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya, biar majikan senang, terus gak mau bazir, gak jadi dibuang, dan yang lain bisa aku permak lagi. Sayang kan kalau dibuang, udah beli belum dipakai dibuang kan sayang, mau bazir. Oh no. Beli juga pakai uang, bukan pakai kertas. Mudah-mudahan jadinya rapih dan majikan saya suka. Bismillah, doain ya guys. Mudah-mudahan jadinya cantik dan layak dipakai. Kalau ada mesin terpaksa pakai jahitan tangan ya, walaupun susah karena saya tidak terbiasa. Saya biasa memakai jurus tikam jejak seperti yang guru saya ajarkan dulu di SMP ya. Saya masih ingat sekali guru kerajinan tangan dan kesenian, Bu Martimah ya, dan kebetulan itu teman ibu saya. Ibu Martimah, dia juga pandai menjahit ya, sama seperti ibu saya. Cuma saya aja yang nggak bisa nurunin bakat ibu saya. Nggak tahu siapa yang mau nurunin. Padahal seneng ya kalau bisa menjahit, bisa bikin pakaian sesuai keinginan kita. Hasilnya tidak sebagus toko ya, tapi setidaknya bisa dipakai bajunya, jadi nggak mubah alias tidak dibuang. Untung ada bahan yang buat nyambung-nyambung baju bekas baju anak majikan saya yang mau dibuang, belum sempat dibuang, saya obrak-abrik lagi ya, ada bahan yang sedikit-sedikit nembak ke warna bajunya si Milky, lumayan lah biar kepake.
harus tidak mengubah. Kurang telaten sebenarnya saya tuh guys, tapi ya daripada dibuang sayang, jadi saya permak sebisa saya, sebisa neneknya lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik selagi bisa. Sebenarnya masih banyak kerjaan itu, setrika masih numpuk. Tapi kalau ini nggak digarap ya, kasihan si Milti pakai bajunya panda terus, nanti takutnya panda juga kurang bajunya. Oh no. Saya sempetin ya, untuk anak sekolah belum pulang juga. Dan nanti kalau udah pulang saya sibuk ngurusin mereka, dan apa, mereka punya les juga. Ada les anak orang Hong Kong mah kebanyakan belajar, berbeda dengan anak Indonesia kebanyakan main, mau les aja nggak ada duit. Kalau di sini kebalikannya. Maaf ya guys kalau sedikit silo, karena mata saya kurang bagus ya, dan kacamata saya rusak. Jadi saya nyari tempat yang terang, ini kebetulan ada matahari ya, tanpa lampu, jadi penyinaran alami ya. Silo, dan wajah saya juga jadi makin glowing karena matahari. Thank you.
Alhamdulillah udah selesai guys. Mudah-mudahan pas saatnya mencoba. Ini yang dibikinin baju juga nungguin dari tadi di sini. Nungguin sampai tertidur. Dereng deng deng, ini hasilnya guys. Jadi ada roknya, rempel sedikit. Lucu ya. Bismillah, kita coba dulu. Kita ganti dulu Milky. Bismillah. Semoga pas dan bagus. Ntar dulu ya Milky, pakai baju dulu. Ngobain. Diam sayang. Nambahin pas apa enggak, kegedean apa enggak. Akhirnya pas guys. Lihat, jadi ada roknya. Liatin, liatin sama sama netizen nih. Nih Milky jadi cantik kan. Jadi ada roknya. Ini yang belakang. Tuh, itu Ningnang, Ningnang, Nang, Ningnang, Ningnang, cantik kan, cantik kan, Milky cantik kan. Akhirnya bisa dipakai guys. Mudah-mudahan majikan senang dan yang lain besok bisa bermakan. Aduh, ini HP-nya diroboh. Sekian saja ya guys, video dari Trinil Ngapak. Jangan lupa yang baru nemuin channel ini untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share cap. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari Trinil Ngapak. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur teman-teman ya. Salam Ngapak dan salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milky, dadah dulu sini. Dadah. Dadah, aku udah cantik. Dadah. 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 Cantik.